Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan berbagi trik yang ada pada Microsoft Word. Kalau kita ingin menulis Allah, biasanya seperti ini kan. Maka kita bisa menuliskan menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kita cukup mengetik FD F2 ya. Kemudian kita blok. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita blok, kemudian tekan alternatif X. Nah, jadinya seperti itu kan? Nah, dia menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk Nabi Muhammad, nah, biasanya kita menuliskan dengan singkatan ya, yaitu SAW, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita cukup mengetik FDFA ya. Kemudian kita blok. Ya. Kemudian seperti tadi menekan alternatif X ya. Jadinya seperti itu. Allah kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam.